Harapan saya sebagai warga negara Indonesia di HUT RI yang ke-78 ini ingin agar Indonesia ini semakin maju, ekonomi berkembang seperti cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Harapan saya sebagai generasi muda untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, semoga Indonesia lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang mudah didapat, mudah diakses, dan biaya pendidikan gratis sampai dengan tingkat universitas, biaya rumah sakit yang lebih murah, dan semoga perekonomian Indonesia lebih maju. Sukses. Kalau menurut saya sebagai anak muda di Indonesia, yang pasti supaya anak-anak muda di Indonesia bisa lebih berkreasi, berinovasi, baik di pekerjaan, di kehidupan, dan yang pasti bisa lebih bermanfaat untuk menjadi contoh generasi-generasi yang akan datang nantinya. Menurut saya untuk pembangunan di Indonesia ini, ya menurut sepenglihatan saya ya, itu sudah semakin lebih baik. Ya kayak contoh-contoh nyatanya ya, ada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, terus juga di daerah Sulawesi ada pembangunan jalur kereta juga, dan kita bisa lihat tuh stadion-stadion yang direnovasi sama pemerintah yang semakin bagus dan semakin wah lah ya. Tapi bukan hanya fisik-fisik-fisik aja, tapi juga jiwanya warga Indonesia yang harus dibangun supaya menjadikan warga Indonesia lebih berkualitas. Contohnya itu di pendidikan ya, jadi kayak dari SD, SMP, SMA itu wajib kita ikutin. Terus juga untuk budi pekertinya, terus juga agamanya, dan terlebih karakternya. Menurut pendapat saya, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini merupakan hasil perjuangan para anak bangsa dan para pahlawan yang telah gugur untuk berkorban demi bangsa dan negara. Maka dari itu, kita wajib untuk memanfaatkan momen bersejarah ini untuk mengembangkan dan menjaga Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Di HUT RI ke-78 ini, saya berharap Indonesia lebih aman, damai, tentram, dan sejahtera selalu. Lebih banyak infrastruktur dan sarana-prasarana yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Begitupun pada bidang teknologi, saya berharap kita akan lebih banyak lagi pengembangan di bidang teknologi dan lebih baik lagi ke depannya. Pendapat saya tentang kemerdekaan di 78 tahun ini adalah tentang bagaimana masyarakat bisa berekspresi dengan bebas, berpendapat dengan bebas, dan mendapatkan peluang untuk ruang bekerja yang lebih baik dan lebih sejahtera. Harapan saya, semoga Indonesia lebih jaya, berdaulat, adil, dan makmur untuk seluruh rakyat. Harapan saya sih untuk di kemerdekaan Indonesia yang akan diperingati 78 tahun Indonesia merdeka, harusnya Indonesia lebih maju, lebih sukses dari negara lain. Mungkin itu harapan saya. Itu aja sih. Terima kasih. Harapan saya untuk HUT RI yang ke-78, semoga Indonesia makin jaya, makin sukses, makin makmur untuk karyawan-karyawan dan masyarakatnya. Kalau harapan saya sih di HUT kemerdekaan yang ke-78 ini, saya harapkan sih pembangunan semakin merata, kesejahteraan masyarakat lebih bagus. Kalau saya mungkin saya berharapnya pengangguran bisa berkurang, lebih berkurang lagi. Jadi saya harap negara ini bisa memberikan opportunity, peluang lebih banyak lagi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dan yang terakhir, hapuskan korupsi di segala lini. Kalau sebagai karyawan MJR, saya harapkan sih kita melihat perusahaan mungkin harus lebih maju lah. Bisa lebih maju, bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di bidang yang sama, Pak. Selamat HUT RI yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, terus